kejadian apa yang paling berkesan sama mantan? Hashtag tanya Okto. Kejadian yang paling berkesan sama mantan? Kamu jadi serius muka. Susanto, kenapa Cipita banyak channel yang kesuspend tanpa sebab? Wah, ini banyak. Ini nih, pertanyaannya harusnya ditanyakan kepada ambassador YouTube, bukan ambassador sih, kepada pihak YouTube ataupun pihak Google. Karena gue juga nggak tahu. Dan yang anehnya adalah gue beserta kawan gue yang kena hal tersebut itu tanpa sebab. Kemungkinan besar itu ada yang, ya, skip. Bang, apa alasan lu jadi YouTuber dari Marshmallow? Alasan gua jadi YouTuber pertama kali untuk mengisi kekosongan karena gua waktu itu lagi malas ngerjain skripsi. Sekarang lagi ngerjain skripsi dong. Next. Bang, kapan halalin adek, Bang? Slow. Nanti Abang bakal halalin adek. Next. Oke, lanjut dari Adela Hansa. Pertama kenal Kopet dan Hans dari mana? Kopet sama Hans itu dari dulu dipertemukan di oleh Casper. Jadi lewat Casper gue bisa kenal Kopet sama Hans. Jadi Casper itu sebenarnya YouTuber juga dulu. Dia sekaligus merangkap Poki. Dia temen GTA aku dulunya. Awal-awal tahun 2016 aku kan main GTA tuh. Itu sama ada Casper salah satunya. Dan dari situ keluarlah game namanya Dead by Daylight. Dari DBD si Casper main, terus si ada si Gio juga, Gio Vanley juga main. Gue juga dulu sempat main, tapi karena spek PC nggak kuat, akhirnya gue refund DBD-nya. Tapi 1 bulan atau 2 bulan berikutnya gitu, melihat DBD ternyata seru juga, gue download lagi deh. Sampai sekarang gue kenal Kopet, Han, bahkan sampai G-Stop sekalipun itu dari Casper awal. Next. Nih, dari Zakir Momo. Zakir. Down 3, Dusty Down 3. Oh itu dia. Dia. Resep ganteng maksimal apa bang? Hashtag tanya Okto. Gak dijawab, barbel melayang. Kok ada ujungnya? Kok ada ujungnya? Resep ganteng. Takdir. Skip. Oke, okay, bye. Dari Zakir Afif 19. Kok soalnya? Okto, lo seberapa benci sama Cistok? Mengenai soulmate kamu? Oh, enggak. Gue sama sekali gak benci Cistop. Itu hanya bagian dari entertainment atau hiburan guys. Jadi jangan pada baper atau apapun. Di belakang Cistop gue dan yang lain itu ya gak ada benci-bencinya. Malah biasanya di sebuah hiburan itu ada perlu tumbal. Sama seperti kalau kita main DBD, perlu tumbal untuk bikin seru. Tinggal tunggu kamu jadi tumbal aja. Udah sering. Udah sering. Next. Dari Syafira. Syafira YouTube ya? Iya Syafira ya. YouTube ya, iya. Tanggal apa? Jadian mau aku sama Purnegara 11 November 2014. Aku udah ngafalin tuh dari kemarin. Oh iya. Padahal biasanya lupa ya. Terus sedih banget. Next. Oke, dari 11 Februari 22. Aku tinggal di mana? Kapan giveaway lagi, Kak? Tinggal di rumah. Giveaway nanti kalau ada duit lebih. Subscriber udah nyentuh 20. Oh, apa? Enggak ada. Pokoknya gue kalau misalkan ngadain giveaway itu, kalau misalkan memang udah mentok nih, gue enggak bisa ngapa-ngapain, udah enggak tahu harus ngebuat apa, itu baru ada giveaway. Itu pun kalau ada rezeki lebih. Dari Titah Widya. Bang Okto lahir tanggal berapa dan di mana tempatnya? 11 Oktober 1945. Tua banget. 1994 di Lebak Rangkas Bitung. Tapi gue orang Sukabumi. Gua lama di Jawa Tengah, sekarang tinggal di Serang. dari Ciandut. Ciandut. Bang, tinggal sama siapa di rumah? Tanya Okto. Tinggal sendiri tapi sering dikunjungin sama bokap nyokap. Bisa tiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan lebih. Next. Dari Vanilla Twilight 6. Siap Twilight. Twilight. Bang, kalau dikasih kesempatan buat collab sama YouTuber cewek, siapa yang akan mau lu pilih? YouTuber cewek? Gua gak tau. Aku udah sama Rina Klopo. Oh iya, Rina Klopo, iya bener. Pernah sama Rina Klopo waktu itu main DBD. Aku gak punya cowok. Dasar. Gak tau kenapa mindset apa gamer di gue itu cowok, entah kenapa. Jadi gue tuh taunya ya, gue tau banyak memang. Cuma lebih tertarik tuh sama YouTuber-YouTuber yang di bidang yang sama, di bidang gaming. Jadi gue lebih ke collab-nya itu paling gaming. Kalau cewek ya paling Tina Klopo doang kemarin. Oh pernah dulu? Oh
Dan kelompok doang kalau untuk collab. Itu juga karena mabar sih bentuknya, bukan collab. Zaki Zeko. Zaki Zeko. Bang, hobi lu apa? Main game. Oke. Insan Pratama R. Insan. Bang, pilih Indomie goreng atau Indomie kuah? Goreng. Dari MKML Pahlevi. Bang, kapan main game yang genrenya horror? Sering. Emmanuel Gracio. Bang, kapan room tour? Kalau ruangan gue udah bagus. Next. Sebenernya kita... sih kalau udah rapi. Bagus itu kan rapi. Kalau rapi cuma, kelihatan bagus. Ruangan tamu rapi itu tuh, aduh, nggak tahu sih itu kapan. Sudah itu kan behind the scene yang di itu umur. M. Wasikri. Habis berapa juta lu ngerakit PC bang? 10 jutaan, tanpa monitor. Tanpa monitor. Dari Raihan Ihsan Lubis. Oke. Bang, kapan room tour daily vlog dan belikan gue rumah? Room tour, oke, fine. Daily vlog oke, karena aku gak pernah. Dia minta wajar. Beliin rumah ini loh. Pak, ini rumah aja bukan punya gue. Ini aja dibeliin aja. Lu minta beliin mau siapa nih? Kok bos lu? Next. Dari Rairi Ahmad. Bang, berapa mantan abang? Mantan yang jelas 4. Yang jelas? Yang jelas 4. Yang lainnya? Yang lainnya kayak ciuman kayak jelas. Ya itulah, 4 lah. Ntar kamu jadi yang kelima pas nikah. Mantan pacar jadi istri. Cengli dong. Hah? Next. Dari Suneo Wahyu. Suneo, siap. Suneo sering ada di YouTube. Iya. Kenapa nama channelnya Van Rock Ramon? Terinspirasi dari mana? Dan selain berterima kasih kepada keluarga, kerabat, sahabat, subscriber, sama Tuhan, dan lain-lain, berterima kasih kemana lagi mas? Luar biasa ya. Pertanyaannya sangat amat luar biasa, informatif, intelektual, dan juga sangat berimajinatif. Enggak sih, itu pertanyaan bagus, tapi kayaknya Anda menyulitkan saya ya untuk mengadakan Q&A ini ya. Dokter Ramon terinspirasi siapa? Itu nama gua. Itu nama gua. Nama gua yang dari gua sendiri lah. Terus berterima kasih kepada siapa lagi? Pada mantan. Enggak disebutin di situ? Enggak, pada mantan yang sebenarnya enggak ada kontribusinya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Coba cari yang paling sulit ataupun paling complicated ataupun gimana yang susah dijawab pokoknya. Ada nih. Apa? Dari Winnie Suciani. Winnie Suciani, siap. Ya. Kak, punya mantan pacar berapa banyak dan kejadian apa yang paling berkesan sama mantan? Hashtag tanya Okto. Kejadian yang paling berkesan sama mantan. Kamu jadi serius bukan? Tadi soalnya mantan. Aku tahu nih orang. Oh, tahu. Kejadian yang paling berkesan. Berkesan ya? Diselingkuhin. Dua kali berturut-turut. Yaudah, mungkin itu aja. Sekali lagi gue berterima kasih banget kepada 11.000 orang yang sudah mensubscribe gue, yang sudah menonton gue, dan sudah memberikan like dan share-nya. Gue terima kasih banyak kepada kalian. Terima kasih juga kepada Ibu Nugari yang sudah mau menemani. Yeay! Semoga kita bisa collab. Collab. Nanti kita collab di Pelamina. Kok kamu gak seneng sih? Yaudah, mungkin itu aja dari gue dan juga Ibu Negara. So, bagi kalian yang udah menonton ini, jangan lupa dikasih like dan share-nya. Jangan lupa juga untuk follow sosmed gue dan juga Ibu Negara. Bisa di IG, Instagram, gue ada @ramon. Dan juga Instagram Ibu Negara, @lestarihandayani, i-nya 2. Hihihi, udah tahu, hewat. Aku ngedit. Aku ngedit. Jadi gue tahu. Dan juga line official gue itu ada di deskripsi di bawah. Semuanya tertera di deskripsi di bawah. So jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena gue terus update video baru, entah itu yang non-game seperti ini ataupun yang game seperti biasanya, entah itu Q&A ataupun yang lainnya, challenge ataupun ya mungkin hal-hal yang baru lainnya nanti yang gue bakal coba explore lagi guys. Oke, mungkin itu aja. Gue Mr. Okto dan juga Mrs. Okto undur diri. Kasih dong. Salam aman.